here. Kembali lagi with BK Family. Adorable. Hi guys. Hi guys, I'm Kimmy. And I'm his brother. Hello, I'm Killian. Lala. Hi guys, I'm Killian. Mom, come on, I can do this. Please guys, follow my other social media. Thank you so much. Hi, I'm Aliapi. And this is everyone, this is my Ose. Okay, thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Ya udah yuk kita makan dulu, habis itu kita masuk kelas, lalu pulang sekolah deh. Dan hi guys, kembali lagi nih with BK Family. Jadi hari ini aku mau bikin vlog rutinitas aku pulang sekolah ya. Biasanya sebelum pulang sekolah di sini aku mau makan dulu sama teman-teman ya, teman-teman. Double teman-teman. Ayo dimakan, kamu ngapain murung gitu? Kamu liatin aku ya? Enggak, ini aku makan kok. Yaudah ya, abis ini kita masuk kelas, mending kita kesana. Iya bener tuh kata Kimi, kita abis ini sana yuk. Jadi ceritanya yang tadi kita masuk kelas itu sudah aku lewatin ya teman-teman, gak aku vlog. Dan di sini aku pamit sama teman-teman aku dan aku bakal pulang. Aku pulangnya bareng Kenworth ya teman-teman. Enggak lama-lama amat kok. Ya lumayan lah, sekitar 10 menitan. Enggak apa sih. Oh gitu ya, ya udah, yuk kita langsung aja pulang. Oh ya, Kak Bedoy mama sama papa pergi loh. Ya mungkin beli buah di toko buah dimanapun itu. Ya enggak apa-apa lah, emang kenapa? Kamu pengen diajak, hah? Maunya, tapi kehalang nih sama waktu atau takdir. Karena akhirnya udah sampai, di sini kita mau pakai hand sanitizer dulu ya teman-teman sebelum beraktivitas seperti biasa. Dan seperti biasa kakak dulu yang pertama, dia nggak mau ngalah pakai hand sanitizer. Kalau misalkan aku duluan, ya udahlah ya, kita yang ngalah teman-teman. Oke, ini langsung aja aku mau taruh tas aku dan aku mau ganti baju biasa ya teman-teman. Duh, sumo banget guys. Jadi aku mau pakai baju ini aja karena aku belum pernah kayak pakai baju ini. Sama aksesorisnya aku mau pakai yang ini. Dan habis pilih aksesoris sama baju, lalu aku pilih sepatu yang nyaman buat aku pakai ya teman-teman. Setelah selesai, biasanya aku itu suka ngerjain PR ya teman-teman yang dikasih bu guru, entah kalau Kenworth mah. Welcome break ya. Hai Klein, beda kalau kalian nanyain di mana itu yang namanya Kenza. Kenza selalu di bawah ya teman-teman. Kalau Klein ini aku taruh kamar, kalau Kenza aku taruh lantai 1. Supaya di lantai 1 sama di lantai 2, di lantai 3 ini banyak aksesorisnya. Jadi biar rame, gara-gara banyak pet aku. Oh ya, dan juga si Kezia ya teman-teman. Kezia juga ada di bawah bareng Kenzlord. Jadi nanti aku kasih tahu deh. Tapi kayaknya nggak sekarang deh, nggak di vlog ini. Di vlog lainnya aja ya. Ayo guys, menurut kalian
nanti bikin video apa lagi ya teman-teman. Kalau misalkan vlog yang paling asik yang pengen banget kalian lihat yang Kenword apa sih? Kenword? Gimana? Kenword yang jelas ngomongnya. Hah? Teman-teman enggak tahu nih kamu ngomong apa. Idih. Iya, maaf Kak Uliabi. Maaf tinggal. Maaf tinggal. Oke deh. Kenword, lunch ini kamu mau makan apa? Mau dibikinin apa? Aku maunya sandwich ayam, Kak. Ada enggak? Kalau enggak ada, bisa bikinin sandwich keju. Ayam masih ada kok banyak. Ya udah bentar ya, nanti aku bikinin. Aku mau ke kakak kamu dulu. Biasanya mereka habis sekolah itu harus aku bikinin lunch ya, teman-teman. Kimi, kamu mau lunch apa hari ini? Maksudnya siang ini? Aku maunya telur aja, aku nggak mau nasi. Tadi di sana udah makan banyak soalnya, Kak Philby. Aku masih agak kenyang. Oh gitu, ya udah, oke deh kalau gitu. Mau telur ceplo ya seperti biasa. Guys, ini langsung aja aku mau bikinin punya Kimi dulu. Jadi punya Kimi ini mau dibikinin telur ceplok ya teman-teman. Langsung aja aku goreng telurnya. Kalau Kimi lebih suka dikasih margarin ya teman-teman telurnya, bukan minyak goreng kalau dimasak. Terus dikasih merica juga. Oke, karena punya Kimi sudah matang dan sudah selesai, ini langsung aja aku mau taruh piring ya. Aku ambil dulu piringnya, lalu aku taruh deh di situ telurnya. Kalau dia selesai semuanya dan siap, langsung aja aku mau taruh di dining room teman-teman makanannya Kak Kimi. Karena makanannya Kak Kimi sudah selesai, sekarang giliran aku buatin punyanya Kenward ya teman-teman, yaitu sandwich chickens. Langsung aja di sini aku mau potong dulu rotinya. Lalu setelah itu aku potong ayamnya. Akhirnya udah jadi. Kalau udah jadi gini, langsung aja aku mau ambil piring dan aku taruh ya teman-teman di situ. Nah, ini langsung aja aku mau taruh di dining room dan aku langsung panggil Kimi ya teman-teman dan Kenward. Mungkin aku pertama mau panggil Kimi dulu ya. Kimi, ayo, lunchnya udah ready nih. Bisa panggil adikmu. Udah selesai semuanya dan kalian tinggal makan. Oh ya, udah selesai. Ya udah, kalau gitu makasih ya Kak Pyobi udah masakin Kimi dan Kenward. Oke guys, ini langsung aja kita mau makan dulu ya teman-teman sebelum kita beraktivitas kembali dan kita juga kayak mau closing, tapi yang closing kakak ya teman-teman. Ya udah guys, maaf ya kalau vlognya pendek, tapi buat video kali ini segitu aja. Semoga kalian enjoy everyone, love you so much. Kira-kira buat vlog selanjutnya apa ya? Apa yang pengen banget kalian lihat vlognya ya?